saya lagi main kerja-kerjaan. Aduh, di kenapa? Aduh, di kenapa? Aduh, di kenapa? Orang ini. Lu ngapain Bang Apos? Ini disuruh Dini. Waduh, ngapain tuh? Ini kita pengen, ayo siapa, ayo. Ntar muka lihat aja lah. Kalau lu tutup. Nanti pas gua turun, kalau agak kekacauan seperti biasa, lu turun ya Ki ya. Oke, aman. Iya. Sangar banget. Kita bismillah aman. Aja ya kan. Oke. Aduh. Seriusan nih. Lu yang di prank. Gua turun nih. Endingnya kayak gimana? Kita lihat apa saja kali ya guys ya. Ya udah okay. Ya. Let's go. Ayo siapa tebak? Ayo siapa? Siapa? Siapa ayo tebak dari suaranya dulu. Siapa? Saya kirain teman saya. Ya, saya kirain teman saya. Ini mukanya. Ini. Coba saya ulang. Nih, biasanya teman saya, Bang. Coba. Ayo. Salah. Coba. Alek. Teman saya Alek. Mirip. Jambul-jambulnya sama. Doyan ngopi, Bang. Asli. Masa beda sih? Lu enggak inget gue teman kecil lu. Supporter kan? Teman kecil lu. Asli mirip banget ini saya. Udah lama enggak ketemu saya, Bang. Udah lama saya enggak ketemu. Saya kangen banget. Jujur lu. Ya kan? SMK. Lagu kesukaan kita ingat enggak? Di bawah matahari. Lihat tos kita. Siapa tebak? Tebak. Apaan lu salah ya? Orang. Tebak siapa? Siapa sih? Siapa? Tebak siapa? Pingsan bos. Dia teman SMA saya, Pak. Gak tau deh, gue gak ngerti deh. Saya lagi main kerja-kerjaan. Aduh, di kenapa? Aduh, di kenapa? Aduh, di kenapa? Orang ini, dia teman SMA saya janjian di sini, mau terakhir sini, Bu. Mas. Dia kok tadi pingsan sih? Saya siapa? Lah. Mas siapa? Bapak. Mas kan teman SMA saya. Mas. Saya siapa? Ini dia salah orang tadi saya mau ngerjain siapa? Saya. Hah? Kok ngerjain dia sih? Saya kapan? Mas, ini kenapa nih dia nih? Saya siapa? Gak tahu deh. Gak tahu. Saya kenapa? Mas, kok kayak gini mas teman saya? Saya kenapa ini? Gua pos best friend forever. Ini temen lu nih. Salah saya pos gua. Ini temen lu nih. Sahabat, aku traktir kamu hari ini. Salah gua sahabatnya. Oh, kok jadi kayak mau. Gini? Lu sahabat gua. Nih. Apaan nih? Enggak usah. Buat lu teman kecil gua, Bro. Bukan. Gua udah sukses. Ambil aja, Bang. Ambil aja. Ambil aja enggak apa-apa. Ibu duduk aja ya, Bu. Gua udah sukses. Ibu duduk aja ya, Bu. Gua udah sukses, Bro. Sahabat harus saling membantu, Bro. Bukan. Kali ini ya? Hah? Ya udah pegang. Kok lu ngambil duit gue sih? Ini, Bang. Sahabat gua, Bro. Sahabat gua. Bingung kan? Kok jadi kayak gitu? Bingung. Abang lagi ada di traktir bos. Abang lagi dikerjain, Bang. Di traktir bos. Itu dia. Aduh, dapat duit. Tuh.
Apaan? Masuk TV gak? Masuk TV! GTV bang! GTV, Truk and Box! Ini siapa yang nyuruh muka gue comeng-comeng ini? Tadi gak ada begini-gini gue. Seru ya? Asli bro! Kocak banget. Gue bingung-bingung. Bingung, gue lagi duduk mobil. Tiba-tiba terus ngeliatnya hitam gimana? Hah? Kaget, pas dia liat hitam, wah itu hitam nih. Siapa yang nyuruh ini? Gak ada gue disuruh-suruh hitam kayak gini. Lo yang kocak banyak banget. Gue aja gak tega ngitin dari itu. Luar biasa, kaget gue kaget. Bana, seneng gak? Alhamdulillah. Seneng. Seneng banget. Seneng banget. Lu lagi ngapain di sini? Lagi ngopi gue. Lagi ngopi doang? Enggak, lagi narik. Lagi narik. Oh, lagi narik. Lagi istirahat ya. Lagi ngopi. Udah dapat pelanggan? Udah. Udah dapat berapa? Ada 5 orang. 5 orang? Nah. Udah banyak juga ya. Udah banyak. Udah. Sahabat gue bro. Sahabat gue bro. Mohon maaf. Hah? Kenapa jadi m***? Dapat berapa itu? Gue dapet 300. Dapet 300 karena sahabat gue tambahin lagi 100. Kita tambahin lagi. Luar biasa. Kurang. Udah bang, cukup. Lagi gak mau sahabat gue. Udah. Abangnya kalau mau traktir ibunya boleh juga. Iya, boleh. Gue udah mau bayar kopi kan. Buat bayar kopi. Dengan abang siapa nih? Dengan nama Muklas. Muklas. Iya bener, teman kecil gue bro. Ya udah, gue kalah. Gue pengen lanjut lagi nih muter-muter cari orang yang bakal gue kerjain ya. Siap. Oke, buat traktir di rumah ikutin kita terus. Betul. Karena kita bakal traktir orang. Betul. Ya. Betul. Kan? Siapa lagi kalau bukan kita? Traktir Bos Gaster. Yo traktir. Balik lagi nih bareng gue Bos Uta Gaul dan gue Rifki Bonsai. Dan siapa nyempit-nyempitin aja. Seperti udah dilihat Rifki sekarang dia sudah menjadi security. Pokoknya penasaran banget kan prankster di rumah. Ikutin kita terus aja ya, jangan kemana-mana. Let's go. Turun. Palipo, bilangin Palipo masuk. Bisa, Pak. Ini maksudnya apanya, Pak? Ngemis-ngemis di sini. Ini punya siapa? Bapak, bukannya tadi saya lihat banyak orang yang naruh duit di sini. Diri dulu deh.